Salah satu personil polisi yang bertugas di Polsek Tlogowungu, Kabupaten Pati, Selasa pagi dibacok oleh warga yang datang ke Mapolsek setempat. Pembacok diketahui bernama Muhammad Purwadi, berumur 35 tahun. Pelaku datang ke Polsek Tlogowungu dengan membawa senjata tajam berjenis bendo ke Kandit Provos Aibtu Kosrin. Akibat pembacokan tersebut, kepala Kosrin mengalami luka di kepala dan harus memperoleh perawatan dan jahitan dari pihak medis. Beginilah suasana Mapolsek Tlogowungu pasca terjadinya peristiwa pembacokan tersebut. Sebelumnya diketahui datang seorang laki-laki hendak melapor kehilangan. Karena petugas SPK sedang menerima laporan, laki-laki tersebut menuju ke ruang reskrim. Dan berhubung ruang reskrim tidak ada yang berpakaian dinas, kemudian pelaku menemui Kanit Provos sembari mengeluarkan senjata tajam sejenis bendo serta membacokan ke arah kepala Kanit Provos Aibtu Kosrin. Kosrin sempat menangkis dan menendangnya. Aibtu Kosrin dan dibantu anggota lain akhirnya bisa mengamankan pelaku. Kini penjagaan di Mapolsek Tlogowungu pun diperketat. Sementara Aibtu Kosrin dilarikan ke IGD Suwondopati untuk memperoleh perawatan. Pihak rumah sakit tidak memperbolehkan media untuk mengambil kondisi terakhir Aibtu Kosrin yang sedang dirawat di rumah sakit. Heri Purwaka, Cahaya TV.